Pemirsa, seekor ular ditangkap warga saat menampakkan diri di kali yang tak jauh dari permukiman warga di kawasan Kampung Walungan Pulau Kalideres, Jakarta Barat. Ular jenis Sanchez sepanjang 3 meter tersebut masih berada di rumah warga sebelum diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Inilah ular jenis Sanchez yang ditangkap warga Kampung Walungan Pulau Kapal Kalideres, Jakarta Barat. Hewan belata dengan panjang 3 meter ini sempat membuat geger dan panik lantaran sempat memasuki area permukiman warga. Sebelumnya ular terlihat tengah berada di aliran kali yang dekat dengan tempat tinggal warga. Merasa khawatir dengan keberadaan ular, warga kemudian beramai-ramai menangkapnya. Kini ular menjadi tontonan anak-anak dan warga sekitar yang penasaran ingin melihat hewan berbahaya ini. Untuk menghindari bahaya, warga melakban kepala ular. Ini ular pertama kali ditemuin di mana, Bang? Di kali. Di kali? Iya, kali Walungan. Oke, tadi ditemuinya dalam kondisi gimana ularnya? Dalam kali, di air. Ditangkapnya, pakai apa ditangkapnya tadi? Tangan. Pakai tangan? Iya. Rame-rame ya? Iya. Rencananya, ular Sanca akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk kemudian dilepasliarkan ke habitatnya. Dari Jakarta, Miftol Gani, Anyus, melaporkan.